Jutawan kosmetik Datuk Seri Vida atau lebih dikenali sebagai DSV meluahkan rasa buntu apabila bekas suami yang merupakan bapa kepada anak-anaknya, Cik B dan Kak Cak Mau menemui mereka. Namun begitu mereka dikatakan tidak bersedia untuk bertemu dengan lelaki itu sekaligus membuatkan usahawan itu menjadi buntu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi hantaran di Instagram, DSV mendedahkan bahawa bekas suaminya itu telah datang ke Ipoh pada waktu malam untuk menemui mereka. Ayah Cik B dan Kak Cak datang Ipoh malam-malam nak jumpa Cik B dan Kak Cak. Tetapi mereka belum bersedia. Apa patut saya buat? Tulis Datuk Seri Vida di IG-nya. Dik, kerana perkara tersebut, DSV akui tidak keluar daripada bilik seharian kerana memikirkan perkara itu. Tolong, seharian tidak keluar bilik duk fikir. Mama sayang anak-anak mama, katanya. Prihatin dengan keadaan tersebut, penyanyi Datuk Nora Arifin tampil memberikan nasihat buat DSV. Pesannya, setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan kebaikan. Malah hubungan lelaki itu sebagai bapa kepada anak-anak juga akan berkekalan selamanya. Air di cincin tidak akan putus. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. InsyaAllah, kata Nora. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.